Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Apa khabar semua? Sekarang saya bersiaran daripada workshop saya di Jalan Mas, Salak South, Salak Selatan di Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan yang follow page saya mungkin tahu yang baru-baru ini satu kereta saya telah sambut kedatangannya daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, iaitu kereta W126 SEC model 5000cc 500 SEC, dua pintu coupe W126 ada di belakang saya ni. Jadi kereta ni dah sampai di KL hari Khamis itu hari. Hari ni hari Sabtu. Jadi bermaksud kereta ni dah 2 hari di bengkel saya ni. Jadi Assalamualaikum Zaidi. Apa yang kita akan buat dengan kereta ni ialah, kereta ni condition dia ialah dia dah 4 tahun tak boleh start. Dah lama tersadai kan. Jadi kita akan restore satu persatu kereta ni. Itu hari pun waktu kita turun daripada towing tu, dia punya tayar pancit. Memang kita kena tolak ramai-ramai, 4-5 orang tolak. Harith Zainuddin, Waalaikumsalam. Jadi saya hari ini, tuan-tuan mungkin dah tengok daripada luaran body kereta tersebut itu hari kan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bahagian dalaman kereta tersebut dan juga bonet depan dan bonet belakang. Tapi yalah, ini baru kalau kita kira proses buat balik tu 100, ini baru tahap 1%. Maksudnya kita belum buat apa-apa lagi. Ini adalah original condition ketika saya dapat kereta ini. Jadi sama-sama kita lihat keadaannya sekarang. Tuan-tuan, saya harap boleh follow saya punya FB Live ni, page Facebook Classic Mercedes Malaysia. Biar klasik janji santik. Jadi kita akan tengok, kita akan belajar sama-sama dia punya progression dia, development dia kan, daripada kereta yang tak boleh start sekarang. Tak boleh start, body teruk, karat, lepas tu aircon tak ada, start pun tak boleh. Macam-macam problem kereta ni. Jadi kita dah buat sikit je baru 1%, ada lagi 99%. Ada lagi 99% lagi nak kena buat. Mungkin akan berpanjangan selama 2-3 bulan, 4 bulan lagi, saya pun tak tahu. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bahagian dalaman dan apa yang kita dah buat setakat ini baru 1%. Ada lagi 99% yang kita nak buat. Halim, Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, ini kereta ni kalau tuan-tuan semua boleh lihat, 500 ni melambangkan dia enjin 5000cc, SEC melambangkan C tu untuk coupe. Ada masalah body berlubang sikit di sini . Begitu juga di belah sini, ada kat belah sini, dekat body, dekat sini pun ada dia punya apa, kesan-kesan karat yang kita nak restore nanti. Dia punya tingkap pun kalau tengok dah start kekuning-kuningan . Belah sini. Jadi kita kena replace nanti ni, kita kena tukar tingkap belakang ni, window belakang tu kalau kita buka bonet dia. Okey, kita dah try start kereta ni, memang tak boleh. Jadi apa problem dia setakat ni yang kita dah identify ialah dia punya petrol tank. Bila kita bawa keluar, kotor sangat. Dah berkarat dalam petrol tank tu. Jadi kita dah bawa keluar. Ni bahagian petrol tank yang kita dah bawa keluar. Sekejap lagi saya akan tunjukkan petrol tank kat belah sana tu. Dekat sini pun ada kekaratan. Yalah, kereta dah tahun 83 kereta ni. Kalau 83, kereta tahun 83 sekarang 2001. Berapa tahun tu? 37 tahun punya kereta kan, 37-38 tahun macam tu. Okey, jadi kita akan continue tengok lagi kereta ni. Okey, ini keadaan dia punya bonet belakang sekarang. Kita dah bawa keluar petrol tank dia. Ini dia punya petrol sander, penyukat dia punya petrol tu. Masih ada lagi spare tire dekat situ. Okey, kita akan tutup. Okey, seterusnya kita akan tengok, sebelum saya tunjuk bahagian dalaman, bahagian-bahagian yang saya dah bawa keluar. Ini adalah petrol tank yang lama. Saya kata petrol tank dia dah berkarat teruk tu. Ini adalah petrol tanknya, kita dah bawa keluar. Jadi nak cuci pun dah tak boleh dah sebab teruk sangat. Jadi kita dah beli pun petrol tank yang baru untuk model ini, 500 SEC. Ini bonet-bonet belakang tadilah, dia punya cover-cover bonet belakang. Ini dia punya penutup dia kan, penutup minyak tu. Semua kita dah bawa keluar. Jadi ini setakat ini petrol tank kita dah bawa keluar. Ini dia punya bahagian-bahagian dia lah.
fuel pump pun dah beli brand new daripada Bosch. Okey, seterusnya kita akan tengok pula bahagian hadapan kereta, enjin tu. Mungkin ramai nak tengok enjin dia kan. Bahagian enjin dia, inilah dia. Enjin 500cc, memang tak boleh start, tak boleh buat apa-apa lagi dengan enjin ni. Ini dia punya relay. Relay dia ni, kalau brand new tadi, pemain saya kata harganya dalam RM1,100 untuk relay ini sahaja. Fuel pump relay. Memang mahal lah kalau berbanding dengan relay biasa, mungkin RM150-180 macam tu kan. Seterusnya, ini dia punya fuse. Kita nak check satu persatu dia punya fuse ada yang rosak ke. Ini dia punya elektronik, kita akan check juga one by one. Ini dia punya enjin, 5000cc. Dia sebenarnya sama je dengan enjin. Saya sengaja bawa saya punya V8 hari ni supaya tuan-tuan sekejap lagi saya buka saya punya enjin. Tuan-tuan boleh tengok enjin yang tengah condition, tengah restore, kita tengah nak buat dengan enjin yang dah siap kat depan sana tu nanti. Jadi dia punya, ini dah 38 tahun punya kereta kan, radiator, kita kena check lah. Ini dia punya distributor, nanti kita akan check kena tukar ke tak payah tukar ke kan. Enjin ini pun memang ada banyak kesan-kesan tikus dekat kereta ni. Kita tengok dekat situ ada kesan dekat situ, dekat tepi tu pun ada. Kita dah masukkan bateri baru, bateri daripada Varta. Dah masuk dah, saiz yang besar untuk kereta ni sebab dia 5000cc kan. Ini dia punya coil dia, ini dia punya TD boxnya. Jadi inilah keadaan enjin ni setakat ni. Kita baru bersih-bersih-bersih kan, dah bawa keluar petrol tank tu. Kita akan cuba satu persatu diagnose apa dia punya main problem yang menyebabkan dia tak boleh start tu kan. Dan kita akan tukar bahagian yang perlulah. Macam-macam yang ada dalam kepala nak kena buat ni. Okey, bahagian dalaman. Bahagian dalaman kereta ni, SEC ni ataupun model W126 Coupe ni, dalam bahagian ni lah yang paling cantik sekali sebenarnya. Bila kita tengok tu kan memang lawa sangat. Sebab dia berlainan dengan W126 yang biasa. Jadi macam yang saya kata tadi, banyak lagi benda yang kena buat, terlampau banyak sebenarnya. Ini dia punya, kita akan masuk ke bahagian dalaman sekarang kereta ni. Okay, dalaman kereta ni tercungap-cungap sambil bercakap kan. Dalaman kereta ni colour biru semuanya, cantik sangat colour biru kan. Dia kalau coupe punya Mercedes, memang dia punya signature chrome dekat sini lah. Ni kalau kita buat balik nanti bersinar-sinar-sinar balik, jadi ada kesan-kesan karat dekat sini kan. Mungkin dah lama tak di-blur, tak dijaga kan. Lepas tu ini pun dah pecah-pecah, pecah-pecah semuanya yang di sini, di sini. Boleh buat semua ni, boleh buat. Semua boleh bikin. Ini dalaman kereta ni buat masa ni, semuanya colour biru ya. Allah. Okey, ini dalaman kereta ni. Tuan-tuan cuba tengok sekarang keadaannya macam ni. Nanti bila kita dah bikin lainlah. Okey, itu kita sengaja bawa keluarkan ke atas sana. Yang ni version tak ada sunroof. Jadi kosong aja. Okey, dia punya petrol tank kita dah bawa keluar. Ini bahagian belakang dia, dia dua pintu saja. Kan? Jadi itu tengok dia punya lubang tu sebenarnya untuk dia punya seat belt. Sebenarnya dia ada satu seat belt dia macam ni. Ni seat belt dia belah sini. Jadi sebenarnya kereta ni kalau dia berfungsi, nanti saya akan buat benda ni. Memang saya dah pernah buat pun benda-benda ni. Kalau kita tutup pintu nanti, seat belt dia tu akan keluar macam tu, automatic. Dia akan ada satu besi yang akan mengeluarkan seat belt tu macam tu. Bila kita buka pintu, seat belt tu akan masuk balik macam tu. Dia automatic lah, dia akan gantung macam tu. Kalau dah jadi nantilah. Di sebelah sana dah hilang seat beltnya nampaknya. Mana nak cari tu? Kat Malaysia mungkin tak ada, saya kena cari dekat overseas, mungkin di Jerman atau di UK atau di mana-mana lah. Tengoklah saya cari sekata dunia nanti. Part-part interior memang banyak yang kita nak kena buat. Nak kena buat redo balik every single thing lah. Tingkap dia ni sebenarnya sepatutnya boleh naik turun dua-dua. Belah kiri dan kanan ni dua-dua boleh turun. Baru kita nampak, dia panggil pillarless coupe kan. Pillarless coupe ni melujuk kepada tak ada tiang, tak ada pillar di tengah-tengah tu. Jadi sebab tu dia panggil pillarless coupe. Satu signature daripada Mercedes daripada zaman W114, W123, W124 dan juga model ini W126. Lepas tu dia punya ini sebenarnya, ini tingkap belakang dia, dia boleh buka turun nanti. Ini dia punya pemegang.
SCC, mungkin tak ramai yang boleh pernah masuk SCC kan. Di sini naik turun tingkapnya nanti. Nanti kita kena buat balik lah. Wiring ke, power window ke, ECU ke, apa-apa lah. Semua kita akan try untuk buat balik satu per satu per satu per satu kan. Jadi ini condition kereta ini setakat ini. Tuan-tuan boleh tengok sendiri condition kereta ni. Ini dia punya getah-getah ni. Semua dah haus, ditelan zaman je lah. Kereta dah 38 tahun, kita memang faham. Ya, tak ada masalah pun. Sekarang macam saya kata tadi, saya nak tunjukkan enjin antara yang dah siap. Ini yang belum siap lagi, kita tengah buat. Baru sangat buat ni, baru sehari kita work on the engine kan. Kita try buat, nak hidupkan balik, nak dengar deruman V8 5000cc macam mana bunyi dia. 5000cc macam mana bunyi dia, V8 dia. Kita akan tengok nanti ya. Ini yang 5000cc, sekarang saya akan bawa tuan-tuan kepada kereta saya pula. Jadi tuan-tuan boleh bezakan tadi engine yang apa tu, apa tu yang 5000cc V8, ini yang 3800 tapi sama juga V8. Ini kereta saya yang saya dah buat 3 bulan lepas. Saya work on this car for 3 months. Yang ini dah tak ada apa-apa nak buat dah. Interior semua dah cantik kan, dia punya aircon working, semua dah buat. Dulu conditionnya bukanlah seperti ini kan, tapi bila kita dah buat tu semua cantik. Okey, bila kita buka yang ini, okey, inilah engine dia bila dah siap nanti. Dia akan ada satu apa, dia punya air intake dekat sini. Tu dia punya signature juga untuk engine V8 ni. Lepas tu ini dia punya air filter penutup dia. Ini saya dah tukar timing chain dalam ni, dah buat balik setting dia, injector dia. Ini dia punya warm up regulator. Ini dia punya fuel distributor dah tukar. Ini dia punya thermos, apa, dia punya water pump pun dah tukar baru, brand new juga. Radiator pun sudah daripada jenama Burr juga, original daripada Mercedes. Ini sistem suspension boleh laras, dia boleh naik turun, ada 3 setting, rendah, sederhana, tinggi. Jadi yang ini saya pakai bateri Amaron lah, Amaron ataupun Varta, saya rasa dua-duanya sangat-sangat boleh dipercayai. Jadi ini engine saya yang dah siap. Sebenarnya dia sama je bentuk dia. Ini bentuk V, ada 2, 4 silinder di sini, 4 silinder di sini, ada air filter, bentuknya macam ni. Tapi kalau yang belum siap tadi, kita pergi sekali lagi dekat kereta SCC ni. Ini memang rare sangat ni kereta SCC ni kan, 2 pintu W126 ni. Susah-susah nak dapat. Ini yang sekarang lah condition dia. Macam ni condition dia. Kalau kita buka saya punya air filter tadi pun, benda ni lah yang ada. Sama juga, ada warm up regulator dekat sini, ada dia punya apa tu, wire dekat sini, petrol hose dia ni dah tersumbat dan sebagainya. Ini dia punya fuel divider. Fuel divider ni lah yang mahal ni. Fuel divider ni dalam RM4,000-RM4,500 macam tu untuk fuel divider sahaja. Jadi kita akan buat satu persatu lah. Yang penting saya nak tunjuk dia punya air filter. Kita dah bawa keluar tadi. Ini petrol tank yang lama. Ini air filter daripada yang 5000cc tu. Macam tu. Nanti boleh kita buat slow-slow, dia akan jadi kilat macam yang tu juga. Jadi saya belanja sekali lagi tuan-tuan. Dia punya gambar daripada luar, SEC 5000cc, 500 SEC, sexy sangat, meleleh padu teruk. Jadi tuan-tuan, jadi itulah sahaja update saya untuk hari ini. Ini sebenarnya baru 1% daripada progress kereta ni. Kita ada 100%, ada lagi 99% kita nak buat sama-sama. Jadi tuan-tuan semua, saya harap boleh stay tune. Saya akan selalu buat kereta ni. Kereta ni akan selalu keluar dalam saya punya FB Live, supaya kita sama-sama dapat belajar mengenai restoration. Apa proses untuk buat restoration, one by one process.
Mungkin orang tak tahu langkah satu persatu untuk buat restoration. Jadi kita sama-sama belajar mana satu yang perlu didahulukan, mana satu yang boleh dikemudiankan. Kalau nak jimat kos, nak buat macam mana kan. Jadi kita sama-samalah join my journey. Tuan-tuan punya journey, boleh sama-sama kita belajar restore kereta yang sangat-sangat rare ni. Kalau dah boleh buat kereta VA ni, maksudnya dah boleh buat semua kereta. Enjin-enjin biasa yang lain pun insyaAllah dah boleh lah. Mengah sekejap. Saya cerita pun dah rasa mengah. Malam ni ada live ke? Tengoklah kalau banyak permintaan, saya buat live. Nanti saya cerita apa saya buat. Lepas tu bengkel kat mana? Bengkel di nombor 42 Jalan Emas di Salak Selatan, Salak South. Jadi itu saja untuk petang ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa malam ni pukul 10 malam. Saya rasa tiap-tiap hari tu kena go live. Kalau tak, macam ada miss something. Ada something yang saya tak lengkap hidup kalau saya tak go live pukul 10 malam tu kan. Nak jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat yang setia menonton saya tiap-tiap malam. Kalau sehari tak jumpa tu rasa macam tak minum teh tarik. Hidup tu boleh, tapi tak sedap hidup tu sebab tak dapat teh tarik. Macam tu lah. Saya punya sentimental relationship dengan tuan-tuan semua yang menonton ni. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat doakan kejayaan, dipermudahkan untuk merestore kereta ni. Memang banyak sangat benda yang kita nak buat lagi kan untuk kereta ni. Modalnya saya rasa tak tahu nak cakap macam mana lagi. Saya boleh sharekan nanti satu persatu dia punya kos buat. Jadi kita semua dapat tahu kos penyelenggaraan dia dari masa ke semasa. Rugi sangat sebenarnya sebab ruginya sebab sebelum ni saya dah restore banyak kereta. Kereta saya sendiri kan. Dah restore 190E, 123, 124, 124CE, 126 dan macam-macam lagi. Tapi sebelum ni saya tak pernah go live, saya tak ada page. Sebab macam tuan-tuan tahu, saya baru ada page ni sebulan. Ini kereta keberapa saya restore, saya pun dah tak ingat. Sebelum ni saya belajar sebenarnya. Sambil saya restore tu saya belajar. Sambil restore belajar. Sekarang dah boleh buat sendiri. Jadi tuan-tuan pun kalau tonton saya punya FB live ni, insyaAllah tuan-tuan pun boleh buat restoration ni sendiri. Macam mana nak buat interior dia tadi, daripada condition macam sekarang, nak dapat condition yang flawless. Macam mana nak buat semua power window dia berfungsi, ECU dia berfungsi, dia punya seat belt dia pam. Aduh, pening memang pening. Tapi kepuasan dia tu, hari ni baru 1%. Harap-harap tuan-tuan semua boleh join journey saya ke penghujung kereta ni. Mungkin kita akan cat balik semua ni, nak tahu cat apa sesuai, color apa sesuai, nak letak spot rim apa, nak letak tayar apa, semualah kita akan bersama-sama dengan tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan semua stay tune dengan saya. Itu sahaja untuk petang ini. Biar klasik, janji santik. Jumpa malam ni pukul 10 malam. Terima kasih. Assalamualaikum.